Beli dahulu, bayar kemudian secara dalam talian sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat kini. Namun, apakah hukumnya dalam Islam? Perinciannya langsung bersama Nur Haili Isati dari Kompleks Islam Putrajaya. Ya sahih, istilah fiqah kaedah beli sekarang bayar kemudian disebut sebagai al-bay' bithaman ajil yang bermaksud aktiviti jual beli yang dilakukan dengan bayaran tertangguh. Bersandarkan hadis Nabi yang pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pembayaran bertangguh dan mencagarkan baju besi baginda sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah harus dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Bagaimanapun, Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samaha Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah menasihatkan umat Islam berhati-hati dan memperhalusi terma dan syarat pembelian terlebih dahulu bagi mengelakkan berlakunya riba. Semuanya yang menjadi isu dalam jual beli secara tertangguh ialah kalau ia melibatkan ada gantian ataupun ada penalti kepada bayaran lewat. Maka itu tidak dibenarkan. Macam contoh, seorang itu membuat komitmen untuk sesuatu bayaran selepas berlaku jual beli, tetapi bayaran itu dilewatkan atas sebab-sebab yang tertentu. Kemudian pihak penjual mengenakan penalti kepada kelewatan itu. Maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Umat Islam juga harus bijak dan berhati-hati serta membeli mengikut keperluan dan kemampuan masing-masing bagi mengelakkan berlakunya hutang dan pembaziran. Jaga adab dan kelakuan serta elak daripada melakukan perkara yang dilarang agama ketika menziarahi tanah perkuburan. Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Nur Azamir Alias berkata, masyarakat sememangnya digalakkan dan diharuskan menziarahi kubur kerana ia mengingatkan kepada kematian. Namun perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan Islam bagi mengelak tercetusnya fitnah. Antara adabnya, kalau kita pergi itu sebaik-baiknya pakaian kita pergi itu pastikan ianya pakaian yang menutup aurat dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian itu jangan kita membuat satu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jangan nak makan minum pula, tak boleh. Kan tak sesuai tempat itu. Orang sekarang ni luar biasa, dia punya keunikan kepelikannya tu. Kan buat konten lah, bukan di situ tempat dia. Tegasnya, umat Islam perlu mengelak daripada mempermainkan syariat menziarahi kubur dan lebih menghayati hikmah di sebalik amalan tersebut. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersama gabungan masjid dan surau jemaat di sekitar wilayah persekutuan akan menganjurkan Majlis Ramah Mesra Masjid dan Surau Jemaat di Dataran Merdeka. Majlis yang akan berlangsung esok akan menyajikan pelbagai jenis juadah secara percuma tanpa mengira latar belakang masyarakat. Untuk maklumat lanjut, terus sahaja ke Dataran Merdeka bersama wartawan JAKIM Amin Fauzi. Silakan Amin. Ya, Jawi saban tahun tidak pernah lupa untuk menganjurkan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama masjid dan surau Jumaat di sekitar wilayah persekutuan di dataran mereka. Dan pada tahun ini seperti yang kita boleh lihat, persediaan sedang berlangsung dan kemah-kemah telah didirikan dan ketika ini para petugas sedang menyiapkan gerai yang saya anggarkan sekitar 160 gerai dengan pelbagai menu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pada esok hari, bersama saya kini Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Haji Ismail. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat walafiat. Penat berlari ya Datuk? Penat berlari sebab sepanjang datang mereka ni penuh dengan kemah dan juga makitan. Panjang, yang lupa datang esok. Okey, baik Datuk. Orang kata sempena, orang kata apa, program yang saban tahun dianjurkan oleh Jawi. Mungkin saya nak tanya sedikit tentang kelainan pada esok hari dan juga persiapan yang sedang berlangsung pada hari ini. Banyak kelainan. Yang pertama, jumlah kemah. Saya sebut tadi ada
ada 160 penggerai ataupun booths. Yang kedua, penyertaan bertambah 20 lebih menjadi 130 masjid dan juga surau jemaat yang menyertai. Dan yang ketiga, ada persembahan muzik tradisional. Yang keempat, pelbagai menu utama ialah kambing golek, ada 108 ekor. Sebab inilah majlis ramah mesra, majlis surau jemaat Jawi kali ini memang berbeza. Jangan lupa datang esok. Okey, baik. Orang kata Datuk, bila buat di dataran mereka ini, yang menjadi satu masalah adalah kesesakan jalan raya. Dan juga orang kata apa, mungkin Jawi ada sediakan tak kemudahan, terutama parking dan juga kemudahan kepada orang ramai senang untuk datang ke sini? Okey, parking kita telah pun bincang. Yang pertamanya ialah parking di Masjid Negara, di mana kita ada sediakan di Masjid Negara dan Kompleks Besar Islam. Mereka boleh menggunakan perkhidmatan rakan strategia MyCar dengan diskaun RM2. Dan yang kedua ialah di bawah dataran Merdeka ni. Dan yang ketiga, menggunakan kenderaan awam melalui bahkan berhenti turun di stesen Masjid Jamek ataupun apa sahaja. Sebab saya yakin bahawa banyak kemudahan parking di sini. Sebab apa? Yang paling penting, kami cukup bersedia untuk menyambut kehadiran lebih kurang 30,000. Sekarang persiapan kemah dah 80% siap. Okey, baik. Kepada orang ramai, jadi jangan lupa datang ke Dataran Merdeka bersama keluarga bermula pada jam 10 pagi sehingga 12:30 hari. Dan rancang perjalanan anda, semoga selamat sampai, sentiasa amal sikap bertolak ansur dan harmoni. Yang pasti, Aidilfitri dirasai bersama. Untuk itu, saya Amin Fauzi, lintas langsung dari Dataran Merdeka, kembali ke rakan sukas di Komplek Islam Putrajaya. Silakan. Berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum. Terima kasih, Haili. Kes denaya komersial sejak Januari hingga April lalu mencatatkan penurunan 8.2% kepada 10,106 kes berbanding 10,931 kes tempoh sama tahun lepas. Walau bagaimanapun, nilai kerugian yang direkodkan meningkat 62%, iaitu sebanyak RM866 juta. Pengarah JSJK Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata jumlah kes dalam tempoh tahun ini bersamaan purata sebanyak 85 kes sehari. Masa dalam kita nak memantapkan kita punya penstrukturan. Dari aspek pertuduhan, sejumlah 4,880 kertas siasatan telah berjaya dituduh di mahkamah sepanjang tempoh 1 Januari sehingga 28 April 2024. Jumlah ini adalah bersamaan dengan 48% daripada jumlah kertas siasatan yang dibuka pada tahun 2024. Peratusan pertuduhan ini juga lebih baik berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2023 yang mencatatkan jumlah sebanyak 4,598 pertuduhan atau bersamaan dengan 42%. Dalam hal itu, beliau turut menyarankan orang ramai menyemak portal Semak Mula. Masyarakat yang tidak tahu mengenai portal Semak Mula. Ini pun kalau saya pergi ke ceramah-ceramah dan sebagainya, barulah orang tahu berkenaan dengan itu. Portal Semak Mule merupakan kemudahan yang telah dibangunkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, JSJK, bertujuan untuk membolehkan masyarakat membuat semakan nombor akaun bank individu dan syarikat yang telah dilaporkan terlibat dengan aktiviti penipuan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa mengucapkan selamat menyambut Hari Kebebasan Media Sedunia kepada pengamal media seluruh negara. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengamal media kerana menjadi tonggak utama menyampaikan maklumat kepada rakyat, terutamanya dalam menyiarkan informasi terkini dan sahih kepada masyarakat. Hari Kebebasan Media Sedunia disambut pada 3 Mei setiap tahun. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kebebasan akhbar selain mendukung hak kebebasan bersuara selaras dengan konsep Malaysia Madani.
Jumlah kes demam denggi dilaporkan menurun kepada 2,237 kes pada Minggu Epidemiologi ke-17 MI17. Bermula dari 21 April hingga 27 April lepas berbanding 2,321 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan kata tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan pada MI17. Kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan adalah 52,887 kes berbanding 36,977 bagi tempoh sama tahun lepas. Dalam tempoh itu juga, 39 kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan berbanding 22 kematian dalam tempoh yang sama tahun lepas. Manakala bilangan lokaliti hotspot yang dilaporkan pada MI17 adalah 63 lokaliti berbanding 80 pada minggu sebelumnya. 51 lokaliti dilaporkan di Selangor, 4 lagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 di Pulau Pinang, 2 lokaliti masing-masing di Perak serta Kedah dan 1 di Sarawak. Belia perlu lebih melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran untuk mengharungi era globalisasi memandangkan waktu kerja anjal telah mula diamalkan di seluruh dunia. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong berkata, waktu kerja anjal telah termaktub dalam Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955 dalam kurungan pindaan 2022. Menerusi seksyen itu, pekerja berhak meminta daripada majikan pengaturan kerja fleksibel untuk mengubah waktu bekerja, hari bekerja atau perubahan tempat bekerja tertakluk kepada bahagian 12 atau apa-apa yang terkandung dalam kontrak perkhidmatan. Justeru katanya majikan juga tidak terhad dengan pekerja yang bekerja dari rumah dan boleh merekrut mana-mana pekerja asing di mana gajinya lebih murah dan tidak perlu hadir ke pejabat secara fizikal. Katanya lagi, Kementerian Sumber Manusia dengan penjenamaan dan iltizam baru 3K iaitu kebajikan, kemahiran, keberhasilan pekerja mengambil kira perspektif belia yang berbeza. Ini apabila gaji yang diterima bukan lagi tarikan utama tetapi fleksibiliti dalam bekerja menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan pekerjaan.